Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan tips ya. Ketika aplikasi kita tidak bisa dibuka, kita klik dua kali dan tidak bisa dibuka, dia tidak ada efek sama sekali gitu kan. Nah, kita klik kanan administrator juga nggak bisa dibuka. Dan ini mungkin terjadi di beberapa orang ya. Nah, jadi aku akan memberikan tips bagaimana caranya. Pertama, kita buka Task Manager, kemudian kita cari aplikasi yang ingin dimatikan. Ya, kadang dia prosesnya masih jalan meskipun sudah kita matikan di luar, tapi prosesnya masih jalan di sini. Kita cari terus aplikasi tersebut sampai dia muncul. Nah, ini sudah dapat. Ya, kalau sudah dapat, teman-teman tinggal klik ya. Biasanya di Windows itu berbeda, tapi sama ya. Di situ juga tempatnya kita tutup entas. Dan kemudian teman-teman semuanya klik lagi ya, run administrator. Kita klik open atau run administrator, dan hasilnya akan seperti ini. Jadi dia terbuka. Nah, jadi begitulah teman-teman semua. Sampai jumpa, terima kasih. Semoga membantu ya.